perang 10 November. Tapi tidak ada perang 10 November saja yang dilakukan cari hari. Tapi di sini kami juga menceritakan mengenai perang-perang ataupun sim-sim adegan-adegan yang ada di masa lalu. Seperti contohnya adegan Lukman yang ada perundingan, lalu juga ada adegan saat bonus. Ya, yang mungkin menambahkan juga. Siapkan dengan baik sampai beberapa hari, dan tentunya ini sangat memuaskan kita bersama. Jadi di sekolah ini memang banyak kegiatan yang dilakukan, karena kami memiliki di OSIS itu ada satu departemen sanggar yang memang bergerak di bidang seni. Kegiatan ini bisa dikemas dengan baik, dan kebetulan siswa kami banyak. Dia memiliki prestasi akademik maupun non-akademik, jadi untuk mencari pemain-pemain ini gampang, dan mereka antusias sekali. Kebetulan tempat kami juga luas, dan ini sangat mendukung anak-anak. Saya berharap para siswa Sinwi SMA Katolik Sinwi 1 Surabaya ini dengan peristiwa-peristiwa seperti ini menggugah mereka, mengingatkan mereka akan perjuangan pahlawan pada tahun 45, dan ini menumbuhkan mereka untuk punya semangat nasionalisme, berjuang untuk masa depan dan generasi bangsa Indonesia yang menjadi lebih baik.